meri tebe basang agai semua bala kita tes mampai begulai ngok kami ba Aiban dipancar terus dari studio BRTM Kuching Aiban Sarito hari 6 17 hari 8 begulai ngaku Bumawian kita ngepun ke Aiban pagi tu ngau berita tu. Perintah Sarawak dekat meri insentif RM15,000 agai atlet Sarawak ti buliah medal emas Maya Sukma ngau Para Sukma 2024. Perkara itu dibantai Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Apeng baaum pengarang berita di Stadium Perpaduan Kuching kemari. Ia menggamadah ke atlet kebuliah midol Perak dekat nerima RM5,000 ngau RM3,000 ngagai sidak kebuliah midol Engkeraju. Untuk ini adalah untuk sotekan untuk kita memberikan sokongan dan dorongan supaya sokan ini adalah kerja. Apabila mereka mendapat tahap yang lebih tinggi, hinggalah ke peringkat antarabangsa, ia akan membawakan nama negeri Sarawak. Berbangunnya Dato' Patinggi Abang Johari berterima kasih ngagai atlet menua ti udah nak uliah mandang ke prestasi ti nyulut dikena nyapai tagak buliah 70 ti medal emas. Gendang perkara bukai, Premier Madaka Perintah Sarawak setuju berjalan ke pengawak nikik ke gaji orang gawak Perintah Menua Sarawak berindik hari Menteri Besai kemari madah ke gaji orang gawak Perintah Besai dekat ditikik ke. Kita ikut yang pun cara. Kita akan kaji kuantum ya. Kerana saya, seperti mana saya katakan, kita sedang mengkaji gaji perkhidmatan awam kita. Dan kita akan calculate that based on the announcement by PM. Setidak-tidaknya setaraf, kalau tidak pun mungkin baik sedikit. Premium pun dekat berarti ke perkara tu tidak berpanggai bak belanja menua serta ngarap ke orang gawak Perintah Sarawak berjalai ke pengawak ngomanah gi. Atur nikik ke gaji orang gawak Perintah dengan sistem saraan perkhidmatan awam SSPA tu dekat dipejalai ngocara berenggan ianya kena 1 hari bulan 12 tahun 2024 ke bagi renggan keterubah. Lalu renggan kedua dekat dipejalai kena 1 hari bulan 1 tahun 2026. Gaji orang gawak Perintah hari raban pelaksana ngau kumpulan pengurusan profesional dekat dinikit 15%, lalu kumpulan pengurusan tertinggi nikit 7%. Sarawak ngerikut ke penyampau merana ke pokok ianya RM4.2 bilion nakak suku keterubah tahun tu. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Liasan Madah, orang ke merana ke pokok tebal lagi bak dalam industri ngagak barang. Siti Ari Kebuah Sarawak dulu agi dipilih oleh meranak ke pokok yang ketegal polisi tinggal mudah serta jampan dua ngaga pemutus ngemendar ke siti-siti pengawak meranak ke pokok. Urang meranak ke pokok megak tertarik ati ngau green energy serta pengerja pengawak Sarawak teulih dilatih. Decision making itu quite fast. Now we have established Invest Sarawak. So that will also facilitate for all the investors to get what sort of information they require and what are the our priorities in terms of investment. So we are working very closely and they are quite pleased. Ia maksud kerja kutu ngaga pengarang berita Maya Hari Ekspor Sarawak 2024 di Kuching. Ia madaka bat tahun siti tu kemari Sarawak ngerikut ke penyampau dagang ianya RM19.34 bilion ngau RM130.8 bilion hasil ekspor dibanding ke ngau RM62.6 bilion hasil import. Upis Menteri Dalam Menua sedia ngatur pengawak bertukar nur gawak ngagai bala pengerja pengawak tidak pegai Upis Menteri itu dikenang angkat ke pemanah pengawak orang gawak perintah. Menteri Dalam Menua Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail madah tu megak kena nyukung peminta Menteri Besai Datuk Seri Anwar Ibrahim ti dekat ke sikuk-sikuk pemesai andak terlalu lantang gawak bak siti-siti endur. Beberapa agensi di bawah KDN misalnya, tentu saja saya segera berbincang tadi dengan ketua setiausaha saya untuk kami menyambut hasrat ataupun cadangan Perdana Menteri tadi. Sejurus selepas selesai, saya terus menghubungi Datuk KC saya untuk melihat bahawa agensi mana yang patut kita mulakan untuk tujuan akhirnya adalah bukan berniat atau memandang serong tetapi lebih kepada nak menyahut seruan ataupun cadangan Perdana Menteri bahawa job rotation adalah satu pendekatan yang membolehkan ditingkatkan sistem kecekapan dan sistem penyampaian di kalangan penjawat awam.
Ia maksud kerja kutu ngagai pengarang berita udah tertemuai merik basa ngagai Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonapeng bak Wisma Bapa Malaysia di Kuching. Tujuh bukai penemuai itu ia nyandur berandau ke perkara kebekaul ngau peminta status peranak menua di Sarawak. Upis Menteri Pemansang Orang Induk nembiambian ngau pengelantaran bangsa dekat numbuh ke Pusat Sehenti Intervensi Tumbuh Nembiambian Autisme di Miri. Sapi Menteri ya Dato' Roze Yunus mandah kepalanya ditumbuh ngambil bisi alai diagnosis, intervensi tumu ngau rehabilitasi ngagai dembiambian autisme serta apai indai sida. Ia mandah kepalanya dekat berengkah digagak bapun tahun Siti Tuila lalu undur ngagak palantu megak dituku. Bila melihat tren kepada anak-anak autism sekarang ni memang dosis yang ketara sangat adalah anak autism. So our kementerian sekarang ni insyaAllah akan embark on nak kata study small research untuk melihat kepada ibu yang mengandung lagi. Ya maksud kerja kutu maya penemuai sambil gawai ekspo pemangsang orang induk ngah pengelantaran bangsa menua Selangor Anfaal Sari ngagai taska bandur gawak sedidik perdana Spital Miri. Langgur tidakkan numbuh ke Taman Agro di Bintulu nyak sitik cara tidikarap oleh mantuk nambah ke penatai pemisi rakyat di Menua Pesisir. Kaban Kaunsel Negeri Adun Jepak Iskandar Turki bisik benar pengarap Taman Agro oleh mantuk nyungkap pemansang pengawak bertanam bertupik di Bintulu. Ia madah jam kedetuk mayuh macam pengawak bertanam bertupik di pejalai kerayat di Bintulu ti oleh nyukong langgur numbuh ke tanam agro tu. Kita telah berusaha untuk mengenalkan tapak dua lokasi untuk dimajukan dan kita buat agropark. Kita akan berkolaborasi lah, minta berjumpa dengan pihak Jabatan Pertanian, pihak peladang, kesesuaian. Apakah jenis agropark yang akan kita buat bersama. Ia maksud kerja kutu lebuh nyerah kegeran projek khas kandang jepak tibulih RM890,600 ngagai 182 ikut penerima. Pengawak tu diatur bak Wisma BDA Bintulu. Sukma Sarawak 2024 bersama RTM, host penyiar bersama. Jadi itu berita sukan. Skuad Taekwondo Sarawak mujur boleh tiga itin medal emas bahari keterubah berpekit bak Sukma 2024 ke diatur bak Stadium Perpaduan Petra Jaya kemari. Semua medal emasnya diulih dengan acara PUMSE. Farah Nabila, Siti Yusriah dan Wilamin Lai dari Sarawak mujur boleh medal emas sudah tinggumpul poin pemadu mayu ianya 7.7 kusur mata bak acara PUMSAI Beraban Indo serta acara kesama kategori lelaki mega boleh medal emas kedua taekwondo. Tim lelaki PUMSAI ianya Fidelis Com Twin, Muhammad Isyahril Mazlan dan Randy Owen Augustin Linggi tinggumpul 8.01 mata mega mujur boleh medal emas. Lalu Randy Owen nambah sitik medal emas bak acara PUMSAI individu lelaki. Berbangunnya Presiden Gerampong Taekwondo Sarawak Azizul Anwar Adnan madaka pemujur kediulia bak hari keterubahnya ulinya di keperansang agak atlet ngambil majak nyulut serta nambah ke penyampang medal emas kesar itu. Kita telah meletak target sebanyak 4 pingat emas dan kita sudah mencapai 95% sudah dapat 3. So insyaAllah sekiranya kita dapat lebih, we will exceed expectation. Kita host Sukma pada tahun ini adalah Sarawak dan target kita untuk mencapai overall champion. Semestinya taekwondo hendaklah menjadi satu acara atau sukan yang contribute the most gold medal. InsyaAllah sekiranya tak ada halangan, mungkin kita akan dapat dalam 6, total 6 insyaAllah. Tahun tu keterubahan taekwondo diatur bak Sukma sepengudah di Padang bak dua edisi ke udah lalu ianya kepenudi dipekit ke Maya Sukma Perak 2018. Bak acara bowling Padang Nur Ain Kamelia Sukri dari Terengganu mujur ngetan ke medal emas bak kategori Induk Ngati Kediri ngau pemutus 20-11. Renggat final bak arena bowling Padang Sarawak di Kuching kemari, Nur Ain mujur ngalah ke atlet Selangor, Nur Najla Damia Mustaqim tibulia medal perak, lalu Dayan Nur Alia Sharmila Abang Gadisa tinggari ke Sarawak seminat boleh medal engkeraju. So saya nekat untuk dapatkan emas untuk Terengganu sebab ni last perkhidmatan saya untuk Terengganu. Pengawal berjadi ke Sukma 2024 dekat diatur lemah itu lagi bak Stadium Sarawak Petra Jaya Kuching. Nyadi palan alingatur Sukma 2024 Sarawak dekat mandang ke program pemerindang TBC Bida serta Unik.
Di Adang di Pasut Semat 2000 ikut orang pengawak menjadi ketua dekat mandang ke pemandang budaya ngau identiti Bumi Kenyalang bakal dekat mandang ke semangat penyerakup antara pupur abad bangsa Tisa Marti ngau ramai jakut semangat perpaduan membara. Ngau waktu dekat dipenyadi ketuai pemegang benua Sarawak Tun Pahin Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar serta diguluk Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng serta Menteri Nembiat Lumbak Ngomain Hanayo. Lebih 40,000 ikut orang nyingkam atlet sukma di Adang bising ngau nguluk pengawak tu serta dekat di perindang bala penanya Ari Benua Tu bakal Faizal Tahir, Jacqueline Victor, ngau Datuk Awi. RTM megak dekat nabur keterus program tu ialah bak stesen TV OK pukul 8.30 minit lemai. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban kita ke pagi tu. Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Nyadi ngutuk aku, Bumawian Madah Kediri. Mumpuk dulu.